terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Countdown 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Send me your location, let's focus on communicating, cause I just need the time and place to come through. Send me your location, let's ride the vibrations. I don't need nothing else but you. At times I wonder why I fall with you, but this is new to me, this is new to you. Initially, I didn't wanna fall for you, gather my attention, it was all for you, so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsyanda. Saya Ilham. Kembali lagi di I Am Vlog. Di sini kita akan mengobservasi fauna yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Dan kita nanti akan pilih salah satu yang akan menjadi objek target kita. Jangan lewati vlog ini. Hai, sekarang kita udah memilih salah satu hewan yang akan kita observasi, yaitu jerapah. Yeay. Masuk ke kingdom animalia atau hewan. Jerapah juga merupakan hewan yang menyusui anaknya atau bisa disebut dengan hewan mamalia. Jerapah mengandung anak mereka cukup lama. Biasanya jerapah mengandung anak-anak mereka selama 15 bulan. Jika anak mereka sudah lahir, maka induk jerapah dapat mengandung kembali untuk menjaga kelestarian jenisnya. Lalu ciri-ciri jerapah, memiliki leher yang panjang. Ini contohnya. Lehernya aja panjangnya mencapai 1 sampai 1,8 meter sampai 2 meter. Salah satu kegunaannya adalah untuk memudahkan jerapah meraih makanannya yang berupa daun di pohon. Dah, kalau contohnya ini, kayak ini. Itu gak di pohon. Dia udah ada tempatnya, guys. Jadi ambilin sama bapaknya. Lalu ya, ada ini. Warna jerapah. Warna jerapah memiliki corak putih dengan coklat atau kemerahan dengan pola trapesium atau hexagon. Pola tersebut terdapat pada seluruh tubuh jerapah kecuali kaki bagian bawah. Tapi bagian bawahnya warna putih. Kelihatan wow. Gak sih? Wow. Selanjutnya, ciri-ciri jerapah itu memiliki sepasang tanduk. Itu ada di atas tanduknya. Kelihatan nggak guys? Maafkan. Tanduknya jerapah itu berfungsi untuk melindungi kepala mereka ketika bertarung dengan jerapah lainnya.
Tanduk ini memiliki ujung yang tumpul dan dapat tumbuh hingga memiliki panjang 5 inci. Lalu ada makanan jerapah. Hewan herbivora adalah hewan yang memakan tumbuhan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Ini dia jerapah. Ini dia makan rumput-rumputan, dedaunan dan semacamnya. Lanjut. Yang selanjutnya adalah habitat jerapah. Habitat jerapah di daratan terbuka yang kering dan di tempat yang luas. Hal ini karena jerapah memiliki tubuh yang tinggi dan besar, ini, sehingga membutuhkan habitat yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Aku akan menjelaskan tentang jenis-jenis dari jerapah. Jadi jerapah itu ada beberapa jenis, yaitu jerapah Somalia, jerapah Angola, ada jerapah Uganda, ada jerapah Masai, ada jerapah Afrika Selatan, ada jerapah Afrika Barat, ada jerapah Uganda. Dan di salah satu KBS ini, yaitu ada jerapah Somalia. Akan dijelaskan sama Marsanda. Jadi jerapah di KBS ini termasuk dalam jenis jerapah Somalia atau dalam bahasa Latinnya disebut Giraffe camelopardalis, yang merupakan hewan yang bertuku genap, berlambung ganda, dan dia itu reproduksinya secara mamalia atau menyusui, dan dia bercak-bercaknya itu ada merah-merah, kemerahan, coklat, dan ada garis putihnya. Tapi di kaki ke bawah itu gak ada bercak-bercaknya, warnanya putih aja. Hai guys, jadi kita sekarang akan menjelaskan tentang habitat sama persebaran dari jerapah yang ada di Kebun Binatang Surabaya. Jadi habitat asli jerapah ini di padang savana Afrika. Dan persebarannya di jerapah yang ada di Kebun Binatang Surabaya ini berasal dari Laut Timur Kenya, Ethiopia, Somalia. Jerapah terancam punah di 7 negara. Dan jerapah yang terancam punah yaitu jenis jerapah Uganda. Dan tim konservasi dunia pun itu bertujuan akan memindahkan 20 jerapah di seberang Sungai Nil yang dianggap oleh tim konservasi dunia itu lebih aman. Lebih amannya itu dari binatang liar dan memungkinkan untuk jerapah ini hidup lebih tahan lama. Sekian. Jerapah terancam punah dari muka bumi dikarenakan dari saat ini itu berada 90.000 populasi jerapah. Dan daripada 15 tahun yang lalu itu turun sekitar 40%, yakni 150.000 populasi jerapah yang ada di muka bumi. Jadi tempat konservasinya jerapah itu duduk di bagian padang savana Afrika. Tentang UU Perlindungan Hewan, Pasal 21 Ayat 2, UU Nomor 5 Tahun 1990, setiap orang dilarang untuk memelihara, melukai, membunuh, menangkap, memperniagakan satwa yang dilindungi itu akan dikenakan denda Rp100 juta dan dipenjara 5 tahun lamanya. Sekian. Hai guys, sekian dari observasi kita kali ini tentang jerapah. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began.